Hai, assalamualaikum. Kali ini Dapur Mukbang mau masak ayam goreng lengkuas. Teman-teman, save resep ini untuk stok bulan Ramadan nanti ya. Jadi untuk sahur, untuk berbuka puasa bisa tinggal goreng deh. Ini enak, lembut, dan gurih banget. Sebelum lanjut nonton, tolong klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih banyak. Nah, ini aku lagi siapin untuk bumbu halusnya. Bawang merah, bawang putih, 1 batang serai, dan juga sekitar 10 cm lengkuas. Nah, kalau udah dihalusin, kita masukkan sekitar 10 potong ayam ke dalam wok pan. Kemudian kita kasih 1 saset bumbu desa marinasi, 1/2 sendok teh lada putih bubuk, 1 sendok teh garam, juga kasih sekitar 3 lembar daun jeruk. Kita sobek dulu supaya wanginya semakin menyeruak. Ditambah 3 sendok makan air dan juga 3 sendok makan minyak goreng. Dan langsung bumbu yang tadi udah kita halusin kita masukin. Kita nyalakan apinya dengan api kecil aja dan kita aduk sampai benar-benar merata ini ya teman-teman. Langsung kita aduk, terus kita aduk sampai merata. Nah, kalau bumbunya udah tercampur merata, langsung kita tutup aja. Jadi ini kita ungkep kering ya, karena pakai airnya cuma 3 sendok makan aja. Nanti juga ayamnya akan mengeluarkan kaldu, jadi jangan khawatir ya. Kita makannya masaknya dengan api kecil aja supaya nggak gosong. Nah, kita ungkep selama 8-15 menit. Nah, kalau udah kayak gitu, kita buka. Dan kita terus masak sampai kandungan airnya itu nggak ada, sampai benar-benar kering ya. Jadi kita ungkep dalam keadaan tertutup selama 8 menit ya teman-teman, jangan dibuka-buka dulu. Nah, kalau udah 8 menit kita buka, kita aduk, boleh kita tutup lagi, pokoknya sampai bumbu ungkepnya itu mengering, nggak ada kandungan air. Nah, kayak gini, tunggu dingin. Kalau udah dingin, langsung kita goreng di minyak yang udah benar-benar panas banget ya, dengan api kecil aja ya teman-teman. Nah, minyaknya juga kalau bisa agak banyakan sampai ayamnya itu agak terendam. Nah, jangan lupa kita bolak-balik. Ini digoreng sebentar aja, juga udah berwarna kecoklatan kayak gini. Kalau udah kayak gini langsung kita angkat. Nah, udah kelihatan ini ya, ada remahan-remahan dari lengkuasnya, wangi, dan itu tuh gurih banget. Nah, udah deh selesai. Jangan lupa direkuk. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you, bye.